guys and girls. Selamat datang di channel BMW010. Oke. Minggu ini kita akan unboxing kembali. Seperti biasa tiap minggu kita akan unboxing. Cuma tema minggu ini itu adalah Big Wheel. Oke. Okay. Oh ya, by the way, thank you untuk semua yang sudah like, comment dan subscribe di channel BMW010. Dukung terus. Kita lanjut reviewnya seperti apa? Ya. Let's go. Oke, okay, guys and girls, kita mulai. Di sini sudah ada 5, 1 2 3 4 dan 5. Dibelinya seperti apa? Kita lihat yang pertama. Nih. Ada ini. Ini adalah Mercedes AMG Unit ya. Oke. Okay, kita buka seperti apa? Oke. Okay. Oke, okay. Sudah. Ini Mercedes AMG Unit Mock, ya. Ya, dari sampingnya, wis penuh dengan apa? Stiker di sini. Ini depan, samping. Belakang, oke, atas dan bawah. Oke, bawahnya tetap sama plastik ya. Di sini tulisannya Mercedes-Benz Unit Mock. Oke, Hot Wheels, made in-nya tetap Malaysia di sini. Ada di sini Malaysia ya, kelihatan ya. Oke, kita. Oke, dari samping. Oke, ini tamponya banyak sekali. Di sini ada tulisan Unit Mock, Hot Wheel, Shark. Ini tangki bensinnya. Bannya ini adalah ban khusus ukuran besar. Sepertinya ini ukuran 16 kok nggak 18. Oke, Unit Mock khusus. Kacanya nggak full ya, jadi bagian driver sini kosong, cuma di depan transparan, putih transparan. Oke, bagian depan juga kalau diperhatikan ada buat heavy duty ya, buat narik ya. Ini ada tempat kabel buat narik. Oke, kemudian coba kita zoom lagi, ada logo Mercy-nya. Coba dilihat di sebelah sini ada logo Mercy. Gak kecil sih. Oke, sekarang samping ini sama tamponya tetap Hot Wheel Shark Unit Mock nomor. Oke, ini tempat, ini bukan bensin, yang bensin sebelah sana. Oke, nah di belakang ini ada roda ban. Ini ada wheelnya tuh, pencadangan, cuma nggak bisa copot. Oke, plastik. Sama ini untuk kontainernya, untuk tempat taruh barangnya. Dan ini ada exhaustnya, knalpotnya. Ini cukup detail banget bagi truk ya, ukuran segini. Oke, belakangnya ya cukup tinggi sekali rodanya, as shocknya. Oke, ini kalau yang jago custom hebat nih, bisa tambahin mesin lagi di sini. Setahu saya pernah lihat tambahin mesin. Oke. Oke, Mercedes AMG Unit Mock. Oke, kita lanjut yang kedua. Ada ini. Jeep Wrangler. Oke, Jeep Wrangler. Oke,
Wrangler. Wah, cakep ini. Warnanya silver metallic. Depannya ciri khas Jeep. Samping, belakang, atas, bawah. Oke, bawahnya tetap sama. Ada tulisannya. Oke, Mattel Jeep Wrangler ya. 2017. Made in Malaysia. Oke. Kita lihat di sini. Ini ada striping macam BMW ya. Dua garis ini. Merah biru. BMW kan gitu juga. Oke. Ini ada gridnya. Lalu kacanya itu enggak ada di sebelah sini, cuma ada di depan. Ya, ini juga enggak ada kaca. Plong. Ini pintunya. Udah ada kaca ya, ada semacam plastik sih buka di sini. Oke, bannya ukuran 16 atau 18 sama kayak tadi Unique Mock. Oke. Spion ada. Nah, spion yang ini cakep nih. Kalau jadi zoom dikit ya. Nah. Jadi enggak terlalu kecil. Tadi lihat enggak terlalu kecil ini. Sorry. Remnya rada-rada ini. Cuma untuk spionnya bagus ini. Oke. Depan hoodnya ada variasi, ada angka, ini kiri khas Jeep. Oke, untuk di sininya depannya bempernya kita lihat ada gridnya ya, ada sebenarnya ada buat narik kaitan untuk narik mobil ya. Kemudian samping sini, oh iya, kalau samping sini ada exhaustnya, saluran pembuangannya di sini, saluran knalpotnya. Oke, okay. Door handling ada, sorry door hand, ya, yeah. Door ini ada, ini juga ada, detail banget mobil ini. Ada tempat bensin juga, ada tulisan Jeep di sini kalau diperhatiin. Oh bukan Hot Wheel ternyata di sini, ini Hot Wheel. Oke, lalu ini ada grip lagi buat kayak macam injakan kaki. Ini belakangnya ban cadangan. Oke, kemudian ini ada untuk ukur, alat ukur buat off-road ya. Yang lain kompartemennya nggak ada, bagasinya cuma begini. Ini detail banget. Saya bilang kacanya transparan, bawahnya plastik, bannya juga plastik. Cari ban karet untuk ukuran ini rada susah, ya. Oke, okay. Ya kita lanjut mobil ketiga. Mobil ketiga, oh, okay. Huawei Video Game Heroes, Bad Mother. Wah, ini bagus nih warna. Oke, okay. Bisa dilihat oke. Oke, wah ini eksklusif banget warnanya. Warnanya itu hijau army ini sebenarnya dipadukan sama gold emas. Ini model mobilnya adalah mobil yang udah dimodif hot rod gitu ya. Samping, oke, depan, samping, belakang, atas, dan bawah. Bawahnya tetap sama, ada tulisan juga Bad Mother, Mother 2. Oke, cuma ini hilang nih, nggak ketahuan ini mana. Oke, kita lihat dari samping. Lampunya bagus, strip kayak line merah, lalu ada tulisan di sini juga. Oh, ini sebenarnya tulisannya kalau ditulis itu Bad Mother, kelihatan sih Bad Mother 2. Oke, okay. Nah untuk yang emas ini saya rasa ini adalah exhaustnya ya, kayak semacam knalpotnya kayaknya. Bagus. Ini untuk bagian sininya tutup
lumpurnya itu warna emas sampai dengan ini. Oke, bahannya ukuran sama, kalau 16-18 saya nggak bisa mastiin karena belum ketemu ban karet seperti ini. Bawahnya tetap plastik. Depan kalau diperhatikan lampu 2. Nah, ini blok mesin, blok mesinnya dia tuh emas juga. Kalau dilihat ya. Kaca merah transparan. Ini udah ada yang bikin kayak turbonya ya. Oke, ini ya, hot rod gitu. Oke. Depan, samping. Samping ini sama, ada tulisan bed mothernya duanya. Knalpotnya ininya emas. Gak ada terlalu variasi juga, cuma oke sih. Cuma saya nggak ada spion ya. Cuma kalau untuk gagang pintunya ada. Ini yang belakang kayaknya sebenarnya pintu bisa dibuka kanan kiri ya. Oke. Atas ada tempat kompartemennya buat naruh barang. Lihat. Oke. Belakang ya ini juga buat narik mobil ya. Cantelannya ada. Ini kayaknya sih tangki bensin ini. Kecil. Tapi warna sama warna ini bagus warnanya. Warna sama emasnya itu paduannya klop. Oke. Ya, bed mother 2. Kita lanjut mobil keempat. Ini ada custom Ford Bronco. Nah, ini mobil Ford. Kalau yang tahu yang Ford cuma real car, ternyata enggak. Dia juga ada bikinnya kayak model truck gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, ini warnanya warna hijau. Warna hijau. Oke. Okay. Samping. Depan. Samping lagi. Belakang. Atas. Bawah. Oke, kalau bawahnya dia begini. Lihat. Ada ya, custom Ford Bronco made in Malaysia. Oke, kita lihat dari samping. Ya. Ini bannya sama 16 kalau enggak 18. Oke, strippingnya semacam api, flame. Ya, strippingnya flame tapi enggak full, mulai di sini ya stripe. Oke. Warnanya itu sebenarnya bagus hijaunya, hijau metalik ini. Kemudian ada tutup. Tutup di atasnya ada lampu. Ini depannya, depannya juga tambahin kayak bumper lagi buat off road gitu, lampu kabut, lampu, lalu lampu kabut lagi di atas ini. Fog lamp. Oke. Kemudian kalau sebelah samping sama ya. Stripping hijau, cuma matnya dia warna hitam ya. Tuh, dia ada tutup lumpur ya. Jadi bukannya langsung hilang. Kalau dia di sini hilang ya. Tapi sebenarnya kalau dari sini tuh masih ada tutup lumpurnya. Oke. Oke. Kemudian dalam belakang ini ada spare ban sama ada tempat kayak macam bagasi kecil buat naruh barang, masih bisa. Oke. Ini ada Ford Bronco custom. Custom, customnya mungkin karena dikasih roll bar kayak begini, makanya disebut custom. Mungkin waktu datang nggak ada, sama bannya diganti, biasanya gitu. Oke, okay. Ya lanjut, next mobil terakhir, ini Sky ini Ram 1500. Ram 1500 itu produsernya itu adalah Dodge, Dodge yang biasa ada mobil Dodge Viper. Ini produsennya Ram 1500. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Skyjacker. Oke, okay. Dodge ya. Oke, okay. Samping, depan. Ini lambangnya Dodge. Samping, atas, bawah. Bawah tetap ya, Dodge. Made in Malaysia.
lalu plastik. Oke, mulai ban sama plastik ukuran 16-18. Oke, warna merah kayak ada camouflage-nya, tulisan tamponya Sky Checker Suspension Dodge. Ini memang mobilnya Dodge. Oke, handle handling spion nggak ada, kaca transparan, putih transparan, interiornya warna abu-abu di sini. Oke. Oke, kita lihat samping, depan. Depan ini logo Dodge tanda upsilon gini. Grade-nya ada. Cuma nggak kelihatan, biasanya sih ada logo Dodge di sini tengah-tengah di atas, cuma nggak kelihatan. Oke. Ini juga ada tulisan Sky Checker Dodge ya. Suspension. Oke. Sama. Oke. Ini ada tulisan Hot Wheel di sini ya, Hot Wheel. Oke, ini tempat taruh barangnya. Oke. Plastik sih. Stripnya. Di samping sini sama. Ada spion, tulisan Sky Checker. Oh ya, ini ada ini ya, ada injakan kaki ya. Lihat ya, jadi nggak langsung plong. Detailnya juga oke. Okay. Diperhatikan detailnya, mobilnya. Ini belakangnya, license number. Ini biasa lampu, cuma nggak didetailin. Oke, okay. Compartment, ban. Oke. Okay. Ini hampir sama dengan yang pernah saya review, itu Ford 1500 ya, mobilnya mirip-mirip sih. Oke, itu aja ya, dan ini sudah 5 mobil yang kita unboxing untuk minggu ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel BMW 010. Oke, see you next video. Bye.